16.300. Pak, kondisi nilai tukar itu ancaman, Pak. 16.300, Pak, nilai tukar kita. Dan kata Bapak waktu itu sebenarnya ancaman juga ditakutin negara-negara. Nilai tukar kita 16.300, Pak. Itu mendekati 16.300, Pak, nilai tukar dolar, Pak. Semua negara sekarang ini mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang sama, tertekan oleh yang namanya dolar kursnya. Ya. Ketidakpastian global sekarang ini memang menghantui semua negara. Tapi menurut saya kalau masih di angka 16.300 masih. Pas soal ketum, pas soal ketum.